Salam jumpa saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan mendengarkan sapaan rohani hari ini. Biarlah sapaan rohani ini membuat kita sukacita untuk menjalani hidup pemberian Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Jalan-jalan hidup yang kami boleh tapaki. Tuhan izinkan kami mengalami banyak peristiwa. Peristiwa-peristiwa itu mengajarkan kami untuk tetap berharap dan tetap percaya. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Ajarkan kami dengan firman-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Dalam Kristus firman yang hidup kami telah berdoa. Amin. Perjalanan hidup kita tidak selalu kita katakan semua akan baik-baik saja. Ada masa di mana kita bergumul. Ada masa di mana kita menghadapi kesulitan. Ada masa di mana kita terpuruk. Semua itu membuat kita semakin hari semakin menyelami apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Daud mengungkapkan rasa syukurnya dalam Mazmur 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Daud katakan demikian, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Dalam ungkapan syukur Daud ini bukan keadaan Daud selalu baik saja. Tapi dalam setiap peristiwa hidup, Daud tidak berhenti untuk katakan, untuk mengungkapkan apa yang menjadi bagian hidupnya di hadapan Tuhan. Dia bersyukur ketika dia mengalami hal-hal yang membuat dia tidak berdaya. Dia bersyukur ketika Allah yang Maha Tinggi itu menyatakan pertolongan Allah. Dia bersyukur untuk segala perbuatan-perbuatan baik Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Ungkapan syukur Daud ini mengajak Bapak Ibu dan saya. Setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, rencana Tuhan pasti baik di dalam hidup kita. Sekalipun kekuatan kita begitu terbatas untuk menjalani setiap peristiwa hidup itu, tapi kita akan mengerti. Kita akan menyelami pekerjaan Tuhan dalam setiap peristiwa itu. Dan apa yang Tuhan nyatakan membuat kita mengerti rencana Tuhan indah pada waktunya. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita bersama-sama seperti yang Daud katakan. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik itu. Dengan sikap perbuatan hidup kita. Kita tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini dengan satu kepastian. Tuhan beserta kita. Tuhan akan selalu menyertai perjalanan hidup Bapak, Ibu, dan saya. Amin.
mari kita berdoa. Apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, kami mau bersyukur Tuhan. Karena setiap kali kami belajar untuk menyelami hal-hal yang kami alami itu, kami mendapatkan bahwa kami tidak kekurangan kasih dan cinta Tuhan dalam hidup kami. Dan ketika kala kami betapa rapuh dan tidak kuat menjalani kehidupan ini, kami percaya pertolongan-Mu tidak akan terlambat. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh tetap percaya penyertaan Tuhan akan senantiasa menuntun kami memaknai hidup ini dengan segala peristiwa yang ada. Berikan kekuatan iman bagi kami untuk kami tidak ragu-ragu bahwa hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami tidak akan pernah kehilangan makna itu. Akan kami makin bertumbuh dan kuat untuk menyaksikan, menceritakan kasih Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Di mana kami boleh berada, apapun keadaannya, akan selalu membuat kami tetap bersyukur. Aku mau bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.